Allahu 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 Allah. Topik kita pada malam ini serius. Agak serius. Kerana topiknya adalah Islam diserang, apa peranan kita? Ianya adalah satu topik yang ada persoalan yang sudah tentu kita akan huraikan dan berikan jawapannya di dalam perkongsian ini. Ya. Tetapi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mengenal pasti. Apakah benar hari ini Islam diserang? Ya atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Macam kurang je. Yes. Bagi mereka yang menafikan Islam diserang, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka sengaja menafikan hakikat realiti itu. Itu pertama. Yang kedua, mereka tidak tahu apa yang mereka ungkapkan itu. Kerana realitinya, jikalau kita rajin sedikit untuk membuat sedikit kajian dan sebagainya, kita akan dapati bukan sekadar kajian daripada orang Islam sendiri, kerana pastinya mereka yang belum Muslim ataupun mereka yang dalam kejahilan, mereka akan mengatakan sudah tentu orang Islam akan membuat satu kajian yang menyebelahi pihak mereka untuk menampakkan diri mereka seperti mangsa. The victimized mindset. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang uniknya, majoriti kajian yang mengatakan Islam diserang bukan datang daripada orang Islam sendiri. Satu realiti yang agak menduka citakan kita ialah kerana kita memerlukan hasil kajian akademik daripada mereka yang bukan Muslim, yang belum Muslim untuk mengatakan Islam diserang. Dan Islam pula, orang Islam sendiri, jarang pula mengkaji. Kita rajin mengaji tapi kurang mengkaji. Dan nanti insyaAllah saya akan kongsikan juga beberapa fakta dan statistik bagi membuktikan. First and foremost, yang pertama sekali sudah tentu kita perlu buktikan apakah benar Islam diserang. Kemudian kalau benar, baru kita lihat apa peranan kita. Sebagaimana kalau polis, dia tidak boleh menyiasat kes pembunuhan jikalau tiada kes bunuh, tiada orang yang dibunuh. Barulah dia mencari siapa pembunuhnya. Begitu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, apakah serangan terhadap Islam ini sesuatu yang baru? Jawapannya tidak. Dia bukan berlaku 10 tahun lepas, 50 tahun lepas, 100 tahun lepas, 200 tahun lepas. Tetapi serangan terhadap Islam ini telah pun bermula semenjak baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyunya. Serangan itu telah ada. Dan kita akan nampak, tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang perlu kita berikan perhatian. Saya bukan datang nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Jikalau apa yang saya kongsikan ini bermanfaat, ambil. Jikalau rasa tak bermanfaat, biarkan dia. Saya datang di sini untuk berkongsi. Kerana serangan ini telah pun bermula semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau kita seseorang yang membaca Quran dan memahami teks-teks di dalam Quran, sebagai contoh, di dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 111, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya pada kisah-kisah umat terdahulu ada ibrah, ada pengajaran untuk kamu. Maksudnya, sejarah itu sendiri akan berulang dengan sendirinya. Dan suka juga saya kongsikan kata-kata seorang pakar falsafah Spanyol yang bernama George Santayana. Dia berkata, "Those who do not remember history, they were condemned to repeat it." Mereka yang tidak mengingati sejarah, mereka itu akan, kebarangkalian mereka akan mengulangi kesilapan yang sama. Sebab itu penting untuk kita melihat kembali kepada sejarah itu. Dan kita lihat dalam zaman moden. Dan kita sebut pada tahun kurun ke-19. Di mana pada kurun ke-19, bagaimana serangan Islam itu bermula. Di mana pada tahun 1800 ke-1950. Dalam jangka masa 150 tahun. Dan kajian ini dilakukan oleh majalah The Times yang telah diterbitkan pada 16 April 1979. Mereka mendapati dalam tempoh 150 tahun, iaitu dari tahun 1800
ke 1950, dianggarkan lebih kurang 60,000 buah buku menentang Islam telah diterbitkan. 60,000. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, 60,000, jikalau kita buat pengiraan, boleh dikatakan secara puratanya, sehari lebih kurang 2 buah buku diterbitkan menentang Islam. Satu angka yang hebat. Menentang Islam. Itu zaman sebelum wujudnya IT, internet, teknologi. Belum berkembang dengan pesat. Telah pun permulanya serangan dan serangan. Dan sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, kita dapati hari ini, persoalan yang dilontarkan terhadap Islam, serangan yang dilakukan terhadap kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah muncul pada 12 abad, 13 abad pertama Islam. Kenapa begitu? Kita ambil contoh. Serangan terhadap usia perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak kita jumpa dalam 12, 13 kurun yang pertama, hatta mungkin kita sebut 14 kurun yang pertama, hanya muktahir ini, jarang kita dengar serangan terhadap kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mengaitkan Nabi berkahwin dengan Aisyah seorang kanak-kanak, dia kata. Kenapa dulu tak ada, sekarang baru ada? Kerana dulunya masyarakat tidak pernah memandang ini sebagai suatu masalah. Kerana mereka yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dalam konteks pada zaman baginda, hatta ketika kita melihat mereka menyerang Nabi dengan pelbagai gelaran, ahli sihir, orang yang gila, seorang yang penyair dan sebagainya, tetapi mereka tidak pernah memberikan satu label pedofil kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Tak pernah. Persoalannya, apakah mereka lupa untuk memberikan gelaran ini kepada Nabi? Tidak. Apakah mereka tidak tahu yang Nabi berkahwin dengan Aisyah? Mereka tahu. Tetapi kenapa mereka tidak menyerang Nabi pada waktu itu dengan gelaran pedofil? Kerana bagi mereka, konteks pada zaman itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kenapa sekarang baru timbul masalah? Kerana serangan bertalu-talu yang diajukan terhadap Islam. Kita dapat lihat di situ. Di mana hak tentang wanita, wanita bertudung dikatakan sebagai satu bentuk kezaliman. Ya? Dikatakan sebagai satu bentuk kezaliman. Tetapi isu ini tak pernah wujud. Tak pernah wujud 13 abad yang pertama sekalipun. Kenapa tidak pernah wujud? Kerana wanita pada zaman itu, mereka kesemuanya majoriti. Hatta dikatakan dalam kebudayaan dan tamadun Cina sendiri pun, mereka semuanya memakai pakaian yang sopan. Tak ada isu. Kalau kita tengok pada zaman Shakespeare sekalipun, pada zaman sebelum Perang Dunia yang pertama, kita akan dapati wanita barat, mereka memakai baju panjang, lengan panjang, seluar panjang, skirt panjang. Dan malahan dalam konteks gereja, wanita yang tidak menutup kepalanya layak dibotakkan kepala mereka. Tidak ada masalah. Tetapi apabila konsep liberal dengan sekular itu memisahkan antara agama dan juga dunia itu bermula, maka wanita telah dieksploitasi sehingga kadang-kadang kita pun tak faham. Yang nak dijual adalah kereta. Kenapa perempuan yang ada di tepi kereta itu pula yang di-highlight? Kita pun tak faham. Dan apabila mereka memakai lebih ringkas, lebih sedikit kainnya, tetapi harganya semakin mahal, walaupun kainnya kurang, tetapi muslimah masih tetap dengan prinsip 1400 tahun yang lalu, mentaati perintah Allah, menjaga kehormatannya dengan menutup aurat. Ini pula yang dituduh sebagai satu kemunduran, satu penindasan. Sedangkan mereka yang berubah prinsip dan moral mereka. Dan kita dapat lihat dengan jelas di situ. Jikalau argumen mereka, hujah mereka, mereka mengatakan wanita ini adalah zaman purba, tidak boleh hidup pada zaman ini dengan penindasan sebegini rupa. Kita akan menjawab, jikalau kita kembali kepada zaman kemunduran mengikut mereka, di situ wujudnya satu zaman batu yang menurut naratif mereka, manusia pada waktu itu berpakaian amat sedikit. Siapa yang kembali kepada zaman purba sebenarnya? Mereka. Bukannya wanita Islam ataupun orang Islam.
Jadi serangan bertalu-talu itu diajukan terhadap Islam, diajukan terhadap Islam. Kerana prinsip Islam sejagat dan prinsip Islam menegakkan keadilan. Maka menjadi satu cabaran kepada mereka adalah untuk mematahkan orang Islam, mematahkan agama orang Islam. Allah.